Dengar tangis misterius tengah malam, Fuji dibuat shock. Sumber tangisan tersebut yang ada di lantai bawah. Ada ipar Vanessa Angel, Fujianti Utami atau akrab disapa Fuji, saat ini sedang menikmati puncak karirnya di dunia hiburan. Berbagai endorse hingga kolaborasi dengan YouTuber ternama tampaknya sedang membanjiri jadwal keseharian putri bungsu Haji Faisal. Tak heran bila beberapa hari kebelakang Fuji acap pulang larut malam demi menyelesaikan pekerjaannya itu. Namun di satu titik ada kejadian janggal yang dialami oleh Fuji ketika selesai melakukan aktivitas di malam hari. Bermula saat dia membersihkan riasan di kamar atas, tiba-tiba suara tangisan misterius terdengar di lantai bawah. Kemarin kan aku lagi makeup gitu kan, hapus makeup sambil buka-buka HP, tiba-tiba kok aku dengar kayak suara nangis, ujarnya. Dikatakan Fuji, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 1 malam. Itu jam 1 apa jam 12 malam kok ada suara nangis, katanya. Dia pun langsung terperanjat lantaran seingatnya sang kakak Fadli Faisal sudah tidur. Penasaran, akhirnya Fuji pun memberanikan diri turun ke lantai bawah. Siapa nih? Apa ayah? Tapi tadi sudah tidur, aku turun, ucap adik ipar Vanessa Angel tersebut. Rupanya suara tangisan itu muncul dari kamar Fadli Faisal, sang kakak. Saat ditengok, pria yang kerap disapa Ai itu sedang menangis sambil mengenang memori bersama mendiang kakaknya, Bibi Andiansah dan Vanessa Angel. Dia sudah lihatnya gini main-main HP sambil nangis, tutur Fuji sebagaimana dikutip dari channel YouTube Maharani Kemala pada 31 Desember 2021. Fuji pun beling satan melihat sang kakak menitikkan air mata. Aku bingung kan nanganinya gimana, tuturnya. Pada akhirnya dia berusaha menenangkan Fadli dengan memeluknya erat-erat. Terus aku turun, aku peluk-peluk aja dia, kata tante galas kayak tersebut.